rekan-rekan wali kelas 6 SD Sekota Tangerang Selatan yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 SD yang dengan setia mendampingi putra putrinya, yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Parawangsa, dan yang saya sayangi dan saya banggakan SD negeri maupun swasta Sekota Tangerang Selatan yang telah hadir di SMP Parangmasa. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini kita masih dipertemukan di SMP Parangmasa ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, perlu saya sampaikan bahwa peserta tryout tahun ajaran 2019-2020 berjumlah 5.103, karena di unggulan ada 3.080. Kalau tidak salah di sini 2023. Jadi peserta tryout tahun ini adalah 5.103. Ini peserta tryout terbesar Sekota Tangerang Selatan. Kalau saya rasa syukur bahwa SMP Parangmasa sampai detik ini, sampai tahun ajaran 2019-2020. Jadi para dilayani dengan baik oleh Bapak Ibu guru yang ada di SMP Parangmasa. Parangmasa saat ini menyandang gelar atau menyandang predikat sekolah terbaik dan sekolah terfavorit di tingkat nasional. Jadi kepada anak-anakku semua, kita akan layani dengan baik, dengan maksimal, dengan penuh disiplin dan penuh dengan tanggung jawab. Akhirnya kalian nanti bisa berkiprah, bersaing dengan sekolah-sekolah lain-lain, mana yang lain, Tangerang Selatan. Anak-anakku pulang dari tryout langsung bicara dengan orang tua, minta didaftarkan ke SMP Parangmasa. SMP Parangmasa tidak akan kalah dengan sekolah-sekolah lain. Itu saya akan layani. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. SMP Parangmasa, tryout SMP Parangmasa yang diikuti 5.103 peserta tryout, resmi saya buka dengan ditandai pemotongan balon. Yang menemukan tulisan SMP Parangmasa, saya kasih hadiah 3 juta. Barangkali ditunggu tuh ya. Ya. Tapi jangan banyak-banyak pohon ya Pak ya. Bahaya. 3 juta tuh. Buat 3 juta hadiahnya. 3 juta. Makanya nanti pulang Reo cari itu tulisan SMP Parangmasa. Tapi jangan banyak-banyak ya. Baik Bapak Musa, terima kasih. Terima kasih Ibu Nanti. Kami akan selalu berdoa.
setelah ini voli, voli ditunggu di samping podium. Go!
dari tahun ke tahun pokoknya tetap eksis Mas Ibra, Pak. Eksis, Pak. Tadi ada bisikan. Iya, apa tuh bisikan apa? Pegel katanya. Apanya? Pegel katanya itu. Bagaimana? Iya. Cantik-cantik, yang cowoknya belum ditampilkan. Karena lagi ada lomba. Ya, tim voli merupakan ekskul. Ekskul olahraga yang dipunyai oleh SMP Paramasa. Voli sudah menjuarai satu piala di sekolah Tangsel. Kemudian juara kedua, piala wakil gubernur Banten. Kemudian juara satu, voli kopdar Tangsel. Baik, ini adalah gerakan passing berpasangan. Iya,
pakai pukul gua. Oh, lihat nanti. Oh.